Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pagi ini kita mulakan dengan carta angin. Angin timur laut yang dominan masih lagi memasuki rantau negara kita dengan kelajuan angin boleh melebihi 40 km sejam. Namun apabila ia menghampiri Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah, kelajuan angin ini langsung berkurangan iaitu 10 hingga 30 km sejam. Kita masih lagi dengan luruan angin timuran yang boleh menyebabkan keadaan hujan berterusan seperti yang bertanda warna jingga dan juga warna kuning ini. Warna jingga amaran cuaca buruk iaitu dijangka mencapai tahap hujan lebat berterusan melibatkan daerah Rompin, Mersing dan juga Kota Tinggi. Warna kuning pula amaran cuaca waspada, hujan berterusan sedang berlaku melibatkan daerah Pekan, Segamat, Keluang, Kulai, Johor Bahru, Batu Pahat dan juga Pontian. Amaran ini dijangka dikemaskini sedikit sahaja masa lagi melibatkan daerah hujan dan juga tempoh amaran ini. Bagi keadaan laut pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Bagi yang bertanda warna kuning, amaran kategori pertama, warna jingga kategori kedua, warna merah kategori ketiga. Namun kita harus berikan lebih tumpuan di bertanda warna jingga ini iaitu kerana ia melibatkan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur sepanjang perairan Sarawak dan juga perairan Sabah Barat. Bagi kategori kedua ini iaitu angin berkelajuan sekitar 50 hingga 60 km sejam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Maka dengan itu ia adalah berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran ini dijangka berkuat kuasa sehingga ke lewat malam hari ini. Baik keadaan cuaca semasa pula dapat diperhatikan. Hujan masih lagi berterusan melibatkan negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, sedikit di Hulu Langat dan juga Sepang. Manakala di pantai timur pula ia melibatkan di kawasan pesisiran pantai di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Di Sarawak pula kelihatan hujan sedikit di kawasan Sibu, Sarike, pedalaman Kapit dan juga Seri Aman. Manakala di Sabah pula, alhamdulillah keadaan cuaca cerah dan baik dicerap setakat ini. Sekian dahulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. We'll be right back.